Hey teman-teman, so ya, di video kita kali ini kita akan main Anime Fighting X. Ya, sorry banget buat kalian yang udah nungguin kontennya. I'm sorry karena kita kemarin lagi update Anime Adventure dan lagi ya agak sibuk lah dapetin unit-unitnya ya. So ya, ini dia game Anime Fighter X, teman-teman ya, Anime Fighting X ya, emang susah sih nyebutnya ya. Gue nyebutnya AFX aja lah ya, biar gampang gitu kan. Biar ngebedain sama AFS gitu, karena ada game AFS juga namanya gitu kan. Jadi ya ini kita nyebutnya AFX aja mulai dari sekarang, oke? Okay? So ya, katanya sebentar lagi game ini bakal update ya. Katanya kemungkinan besok, kalau enggak 2 hari lagi gitu, tapi ya gue gak tahu juga. Ya, di video kali ini gue pengen nge-showcase dulu sebelum update teman-teman ya. Gue pengen showcasein si Golden App dulu, karena di sini gue udah punya Golden App. Jadi kalau kita ke inventory, nah gue udah punya Golden App. Gue punya app yang ini juga nih. Jadi gue punya Golden App, gue punya app yang biasa juga. Jadi cara dapetnya ntar gue kasih tau teman-teman ya, kenapa bisa ada dua gini, oke? Okay? Dan cara untuk dapetin Golden App gimana ntar gue kasih tau juga. Oke. Okay. Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah kalian mesti ngedapetin app-nya dulu. Kalian mesti ngedapetin app yang biasa dulu, yang ini dulu nih. Yang ini dulu, oke? Okay? Yang begini, oke? Okay? Dan ini kalian bisa ya lawan boss ya, upcoming boss nih, Monkey. Kalian tungguin aja 35 menit, tempat spawnnya tuh dia di yang sayan-sayan itu loh, yang ada ini, di mana sih tempatnya? Sebelah sana ya? Ya sebelah sini, nah ini. Di sini nih. Di sini teman-teman ya. Di sini adalah tempat spawnnya si monyet, oke? Okay? Kalian tinggal tunggu di sini aja. Kalau gue sih biasa nunggunya di atas ini nih. Wih, apaan tuh? Itu chest kah? Wait, what is that? Itu oh iya, itu chest. Oke, okay, mayan duit ya. Kalian di situ aja. Tinggal nge-spawn. kalau kalian udah lawan, kalian bisa ngedapetin ape, oke? Okay? Nah, ape itu cukup langka. Jadi kalau misalkan kalian lawan enggak dapat ya jangan heran, karena emang cukup langka. Setahu gue ini legendaris deh, ya gak sih? Tahu gue ya. Jadi lumayan langka gitu, cuy. Si ape ini, cuy. Oke, okay, kita akan coba yang ape-nya dulu, teman-teman ya. Kita coba ape-nya dulu. Ini ape. Jadi kalau kalian equip ya, kalian equip nih, misalnya ini kalian equip, dia akan muncul di sini sebelah kanan nih. Ada 3 skill. Yang pertama aerial slam yang ini. Nah, ini nih. Bam, ini OP juga, sakit banget anjir, lihat tuh. Gila gak sih? Lalu sama skill keduanya death beam, di mana ini ya kamehameha tapi dari mulut gitu, cuy. Boom, kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah skill ketiga transform, udah. Jadi monyet, Pak, literally jadi monyet gitu kan, dan kalian bisa death beam dari atas, cuy. Ini kalau kalian udah berubah jadi monyet udah mantep sih. Boom, udah enak banget, cuy. Udah farming enak banget ini. Ya ampun. Nyangkut gua. Kalian bisa langsung death beam. Tuh kayak gitu ya. Itu sakit banget, Pak. Kalau kalian pakai buat lawan pain gitu-gitu itu sakit banget. Tapi masih jauh lebih sakit Golden App, Pak. Makanya gue lebih nyaran kalian kalau udah dapetin app nih, kalian rubah biar bikis bisa dapetin Golden App. Nah, cara untuk dapetin Golden App itu susah-susah gampang. Jadi pertama kalian mesti naikin dulu semuanya nih, skill-skillnya kalian mesti buka dulu sampai kalian bisa transform ya, minimal sampai bisa transform, nggak perlu sampai level 40. Tapi kayaknya transform emang 40 deh. Pokoknya sampai bisa transform dah. Saya bisa transform, abis itu lalu kalian ke tempat yang buat lawan monyet lagi nih. Kalian ke tempat yang buat lawan monyet, lalu kalian ke di sebelah kanan, di bagian sebelah kanan sini itu ada Vegeta ya. Jadi ada Vegeta, kalian tinggal ngomong aja sama dia, cuy. Nah, ini NPC-nya nih. Kalian tinggal ngomong aja sama dia Vegeta, nanti kalian akan dikasih kayak misi gitu, cuy. Solo naikin 1000 durability kalau nggak salah ya. 1000 durability, 1000 strength sama 1000 chakra ya, nggak sih, gue lupa dah. Pokoknya quest-nya itulah. Kalian akan dikasih kayak quest gitu. Habis itu baru kalian bisa nge-unlock Golden App, teman-teman ya. Mana ini Golden App? Kita coba aja. Buset nih, gelap banget sini. Jangan sini lah. Gelap, nggak kelihatan apa-apa, Pak. Golden App, teman-teman ya. Dimana damage-nya lebih sakit ya. Sebenarnya skill-nya sama aja sih. Gue juga nggak terlalu ngerti sih. Cuman damage-nya lebih sakit aja gitu kan. Mana sih spesial? Nah, ini Golden App. Jadi Golden App ini warnanya merah gitu, cuy. Gue nggak tahu nih merah ini apaan nih. Mungkin mythic kali ya. Iya nggak sih? Mythic nih kalau setahu gue ini mythic deh. Nah, kalau app dia kayak legendary doang tuh. Star Platinum juga legendary, Arlong juga legendary. Golden App ini mythic, Pak. Jadi ini pasti sakit banget sih. Jadi kalau kalian udah equip, kalian langsung pakai aja kayak tadi. Dan ini di sini skillnya sama aja, yaitu aerial slam ya, sama death beam.
Tapi sumpah Pak, Dead Beam-nya sakit banget. Kita lihatnya ya. Sakit banget Pak. Boom. Itu lihat yang lewatnya langsung meninggal gitu kan. Sakit banget. Sumpah. Lalu yang C-nya, Transform-nya, itu namanya udah bukan Transform lagi, tapi Saiyan Transform. Jadi udah jadi monyet terus Super Saiyan Pak. Bam. Jadi monyet warna emas. Anjay. Dan ini sakit banget sumpah. Kita akan coba untuk lawan Pain dia teman-teman ya. Ini sakit parah banget nih. Jadi kita coba Zeron sih langsung mati. Aduh, di arah ini agak susah cuy. Kalau kalian mau pakai beam, gue saranin kalian deketin mouse kalian kayak gini nih, terus baru kalian beam teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalian ada dari sini, terus kalian arahin dia kadang-kadang nggak lurus Pak, nggak lurus ke bawah nih. Tuh, kadang-kadang tuh nggak ngikutin kursor kalian. Jadi lebih bagus kalian deketin aja kayak gini cuy. Jadi lebih gampang teman-teman ya. Lihat nih orang-orang pada AFK pedang anjing. Ini kalian kalau penasaran, bang kok itu bisa sampai T, itu gara-gara pedang guys. Sumpah gue gede pedang doang, lihat. Pedang 1T sendiri guys. Yang lain kecil bodo amat dah. Gue AFK cuman di sini doang gitu kan, gue kayak si Bernard tuh. Dia cuman diem doang gitu di sini. Habis itu udah. Mainan cuman sword doang anjir, karena emang damage yang sakit di sini tuh sword teman-teman ya. Oke, gue akan cari lawan dulu, oke. Kita cari lawan. Supaya gue pengen shocknya. Ada ini tuh. Ada chest. Weh, sama. Mana itu, cowok? Chest mantep itu. Wih, chest legendary nih, bos. Dapat apa nih? Cikara. Oh my god, 1000 cikara. Oh my god. Nah, itu teman-teman ya. Yang naik juga, bang, kok itu bisa banyak, bang, cikara sama duitnya, bang? Ya itu, nyari chest anjir. Dalam satu video udah dapat 2 chest gua, cowok. Gampang banget sumpah nyari chestnya, teman-teman. Kelihatan dari jauh ya. Dan sangat easy gitu loh. Jadi ya udah gak ada alasan lagi lah ya buat farming lah ya. Ini cikara gue bisa banyak karena gue farmingnya gampang cu. Oke, kita akan coba sekarang dead beam ya teman-teman ya. Gue arahin ke sini kali ya. Ini lumayan tebel nih. Dead beam. Wuh, lihat tuh. Boah, enak kan kalau misalkan kalian deketin kayak gini tuh arah-arah dead beam-nya tuh pas banget cuy. Sakit banget anjir. Ya kita langsung coba lawan Pain aja kali ya. Tapi jangan di sini lah anjir, di sini rame cok. Gue pengen coba cari server sepi, abis itu gue pengen coba lawan Pain sendirian Pak, karena katanya golden app ini bisa kayak one shot Pain gitu cuy, bisa lawan Pain sendirian lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, gue penasaran, kita lihat aja kayak gimana teman-teman ya. Yuk let's go. Buset, itu boss Pain tier 6 banget. Buset, bisa nggak ya kita coba aja? Oke, tier 6 Pak, tier 6. Buset, can I kita coba aja teleport. Aduh, gue udah pakai transform lagi. Transform. Oke, let's go. Kita lawan Pain. Beam. Bisa Pak. Sakit Pak. Sakit Pak, Pain Pak. Tapi ini tier 6 terlalu susah. Terlalu susah guys, tier 6 terlalu susah. Terlalu susah. Bisa sih sebenarnya kalian lawan dia. Aduh, mati gue. Gue mati. Gak bisa guys. Susah. Dead beam. Tapi bisa lihat gak damage-nya. Gila, damage-nya OP banget anjir. Itu tier 6 terlalu tinggi teman-teman ya. Kalau tier 1 bisa itu gue menang itu. Ini tier 1 nih, tier 1. Kita coba tier 1 coy. Gila sih tier 6 terlalu OP ya. Sakit banget itu Pain-nya, astaga. Kita coba tier yang pertama. Kita Pain udah bisa nih kayak gue sendiri ini malah. Pakai dead beam tuh kan. Sakit banget anjir. Langsung aja kita pakai aerial slam. Boom, kabur gitu kan. Nah, bisa kan gua? Bisa nih guys. Kita masih deketin kayak gini ya. Jangan kalian pakai third person kayak gini, jangan ya. Kalian bikin FPS gini coy. Astaga, ini kamu ngeselin banget ya. Saya dead beam aja kamu. Dead beam. Gila, satu kali dead beam seperempat darah, Pak. Satu kali dead beam, guys. Gua aerial nih. Meninggal. Lihat gak sih? Lihat ya sih, gila banget ya sih ini. Kita heavy punch bisa nggak? Bisa nggak pakai skill-skill yang lain gitu? Bisa nggak? Kita coba heavy punch. Oke. Kita coba kamehameha. Kamehameha. Tuh kamehameha segitu doang. Sedangkan kalau gua dead beam ya, dead beam. Oh my, sakit banget dead beam ini Pak. Bisa solo gua lawan Pain anjir. Sih, gua solo lawan Pain guys, anjay. Wait, kita ngejauh lagi, gue kamehameha lagi. Agak ngebantu dikit ya, baru kita dead beam lagi. Udah mati sih dia. Mati kau Pain. Mati Pain, gila gue solo Pain cuk. Solo Pain gampang banget pakai golden app guys, anjir. Cuman ya,
ini emang agak susah dapetin sih. Gua akuin ya, dapetin app-nya pertama agak susah gitu kan, karena kalian mesti ngelawan bos dan itu mesti oke-okean. Tapi lawan bos itu kalian enggak perlu banyak-banyakan damage sih guys kalau gua ya. Gua kayak cuman 1-2 kali skill abis itu cuman nontonin doang aja dapat gitu kadang-kadang. Jadi enggak begitu susah lah harusnya teman-teman ya. So ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini tentang golden app dan app ya. Nanti selanjutnya gue pengen bikin Sukaku, tapi kayaknya mau update kan, mau ada update baru kan. Nih gue juga baru dapat nih Sukaku, gue baru dapat Star Platinum, gue baru dapat Arlong ya, gue baru dapat Wantel sih. Ini gue penasaran banget sama Wantel ya pak, karena Wantel ini kalian bisa transform terus-terusan cuy. Jadi ntar ekornya bisa banyak gitu aja, ini bagus banget sih. Dan gue pengen coba nanti, cuman bakal ada next update. Gue gak tahu ntar next update apa, kita lihat dulu ya. Semoga aja next update-nya gampang didapetinnya, oke? So ya, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton dari akhir. Lagi yang suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe mau, gak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.